Halo teman-teman, hari ini mumpung weekend kita masak namanya mie gomak. Oke. Airnya telah mendidih ya. Airnya sudah mendidih. Mendidihnya bisa kita patahkan menjadi dua. Oke, minyak kita aduk merata supaya tidak bongkar. Sekitar 3 butir supaya bumbunya terasa kental dan harum. Oke, kita gosok perlahan. Bumbunya mulai mengental ya. Karena ciri khasnya Medan itu bumbu yang harus pekat. Oke. Sementara kita gongseng, lalu masukkan sedikit sayur. Oke, ini bisa sayur sawi, bisa sayur asam, bisa sayur pahit, tergantung selera masing-masing. Saya nggak ada sayur. Supaya teman-teman menjauh, saya banyak makan pete hampir tiap hari pergi kerja.
Dadah. Habis teman-teman. Sampai jumpa. Kita stay di rumah aja. Bye.